Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, sampai sore hari ini kita masih terus membahas terkait negara Republik Indonesia. Pertama-tama, ingin saya sampaikan khususnya kepada pimpinan kita pada sore hari ini, saya memohon kiranya. Tentang hiruk-pikuk persoalan masalah rencana ekspor pasir laut ini, mohon kiranya pimpinan untuk bisa mengundang menteri BUMN dan menteri investasi kita bersama dengan menteri SDM agar kita duduk bersama, se termasuk ini juga KKP. KKP ya. ya, ini usulan dari kami, Praksi Demokrat, agar segera kita mengundang. Karena ini persoalan bangsa kita, dan yang kedua saya meminta kepada Pak Menteri untuk punya niat dan uh, keinginan yang tulus untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Jika selalu saja fungsi-fungsi Kementerian SDM ini seolah-olah tidak dianggap sebagai decision maker, jadi selalu... Uh, mungkin karena terlalu baik jadi urusan yang lain-lainnya ya tanda kutip mungkin ya yang kait-kaitannya bisnis atau apa mungkin Pak Menteri nggak terlalu tertarik mungkin karena kita lihat Pak Menteri kita ini orang baik dan saya rasa kalau Pak Menteri mengambil keputusan mundur bisa jadi wapres besok iya so jadi 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 karena saya melihat dari wajah Pak Menteri memang wajah orang tulus, wajah orang baik ya. Sehingga kebaikan Pak Menteri ini sering dimanfaatkan oleh kementerian lain yang punya kepentingan juga bisnis di dalamnya, mungkin ya. E, pertama pimpinan dan Pak Menteri sore hari ini persoalan di e, e, dipestasi masalah untuk PT Pale, ini perlu harus ada campur tangan pemerintah, campur tangan pemerintah yang betul betul kuat, karena 51 persen saham itu betul betul harus dikunci dulu, baru kita berbicara masalah bagaimana kita menjual saham lainnya. Jadi penguasaan itu dulu yang harus dipikirkan. Lalu yang berikutnya mungkin dari kementerian SDM coba melihat potensi kandungan yang masih tersisa dengan adanya izin yang diberikan kepada PT Pale selama ini uh, tentang berapa kandungan yang masih ada di dalamnya kandungan daripada potensi uh, mineral kita ini berapa kandungan yang ada sehingga kita bisa melihat jelas karena isu yang saya dengar bahwa kandungannya katanya tinggal 10 tahun lagi. Kandungannya tinggal 10 tahun lagi. Sementara kontrak karya sampai tahun 2025. Kalau sampai tahun 2025 kontrak karya berarti kita kandungannya itu tinggal 8 tahun lagi. Pimpinan. Tinggal 8 tahun. Jadi artinya apakah juga kita tidak melihat secara dalam tentang persoalan ke depan? Jangan sampai juga kita terlalu jauh berpikir Sementara persoalan-persoalan lain terkait masalah kerusakan lingkungan dan sebagainya yang diakibatkan oleh PT Pale Tanggung jawabnya ke depan juga berkurang karena sudah dialihkan sahamnya kepada pihak-pihak lain nah, Ini juga penting untuk dipelajari oleh Pak Menteri Lalu yang berikutnya terkait masalah pasir laut terkait masalah pasir laut yang akan diekspor. Isu yang kita dengar, cerita yang berkembang awal adalah ketika adanya 69 ya pengusaha yang datang ke IKN. Bahwa 69 pengusaha yang datang ke IKN itu lah awal dari sebuah adanya rencana izin ekspor ini, pimpinan setelah adanya pertemuan dari 69 pengusaha dari Singapura, lalu tidak lama setelah itu adalah sebuah wacana untuk turkar guling investasi. Apakah ini sebuah rumor atau tidak, tapi yang akan menerima impor daripada pasir laut juga Singapura. Nah ini kan juga ada sebuah apa ya istilah komitmen uh, apa bisa kok ekspornya juga rencananya akan nerima Singapura sementara investasi IKN pun juga adalah Singapura dan 69 perusahaan itu juga yang mendorong agar pemerintah kita mencabut apa namanya uh, larangan ekspor yang sebelumnya kita ada larangan ekspor nah lalu yang berikutnya pimpinan kita sekarang ini memiliki sebuah barang cantik, kita punya kandungan nikel terbesar di dunia, 34 persen bahkan sampai 37 persen sekarang kita meningkat dalam proses ekspor nikel. Nah sementara kita sampai hari ini belum juga bisa menikmati penghasilan untuk kepentingan negara kita dari hasil nikel tersebut dengan adanya tax holiday. Bahkan saya lihat pimpinan dan Pak Menteri ini bukan hanya bicara teks holiday, ini sudah meli, saya memandangnya sudah seperti minerba holiday. Jadi semua harta karun kita, semua minerba yang mineral yang kita miliki, semua hasil tambang kita, kata kata holiday itu kan jalan-jalan, ya holiday itu jalan-jalan, traveling lah. Jadi semuanya nih tambang kita jalan-jalan jalan-jalan, ayo berangkat ke luar negeri, semua ayo jalan-jalan, ya enggak? jadi holiday, holiday ya, nah, beda dengan hotel Holiday Inn, ini Minerba Holiday, sampai teksnya pun holiday, artinya jalan-jalan, jadi selama jalan-jalan itu dibebaskan pajaknya, happy happy, nah ini dibebaskan pajaknya, pertanyaannya ya yang membuat saya terheran-heran. Beberapa pengamat geologi mengatakan kandungan nikel kita itu paling lama 15 tahun, ya, yang ada potensi kita. Sementara tax holiday-nya 20 tahun, ya. Luar biasa. Jadi kita kasih barang cantik kita ya kepada orang asing, bahkan sebagian banyak asing yang menerima. Nah, sementara ya, sementara kandungan nikelnya lebih lama tax holiday daripada apa namanya kandungan nikelnya yang kita miliki. Nah, apakah Pak Menteri ini tidak akan terjadi juga terhadap pasir laut? Saya khawatir, ya. Saya khawatir pasir laut ini juga nanti ada lagi tax holiday. Artinya sudah diambil pasir kita dijual tidak dikenakan pajak lagi. Nah, ini saya yakin Pak Menteri dari kemarin sudah galau ini persoalan ini, karena wajah Pak Menteri berbeda sekali rapat pada sore hari ini. Sore hari ini wajah Pak Menteri itu terlihat betul-betul galau. Ya, saya lihat baik tapi galau. Galau itu Pak Menteri tidak bisa menerima itu sebetulnya. Nah, maka saya menyarankan kepada Pak Menteri, kunci aja dengan permennya Pak Menteri, ya kunci dengan permen agar ini tidak sembarangan kita untuk main kasih-kasih aja harta karun kita ke luar negeri. Nah ini kunci dengan permen tersebut kalau ditegur Pak Menteri keluarkan surat pengunduran diri sebagai Menteri SDM. itu yang harus dibuat sebagai kedengaran Pak Menteri karena tinggal 8 bulan lagi rezim sudah berganti. Ya. Jadi nggak ada persoalan Pak Menteri, jangan khawatir ya walaupun kita masih sampai Oktober 2024. Jadi Pak Menteri tunjukkan kenegarawannya, buktikan bahwa saya adalah apa nasionalis sejati, bahwa saya adalah sosialisasi sejati, bahwa saya adalah Menteri yang betul-betul merakyat seperti itu, ya kan? Kalau perlu nyalek aja sekarang udah musim nyalek Pak Menteri, iya, iya. Itu saja mungkin pimpinan tambahan dari saya. Mudah-mudahan ya persoalan-persoalan ini bisa segera teratasi karena dengan adanya ekspor pasir laut betul-betul akan menambah kerusakan lingkungan kita. Itu saja kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup